Momen kebersamaan kakak dan adik seringkali bikin orang lain tertawa, apalagi Tribuners bagi kakak dan adik yang masih berusia anak-anak. Baru-baru ini, viral di media sosial video lucu bocah perempuan ajari adiknya mengaji. Video viral tersebut diunggah ulang oleh akun media sosial Instagram. Calon dosen masa depan, keterangan unggahan video tersebut. Rekaman video memperlihatkan bocah perempuan sedang mengajari sang adik mengaji. Dia mengajari adiknya mengaji menggunakan buku Iqra. Kakak ini Tribuners tampak serius ketika mengajari adiknya mengaji. Pada awal video, baru saja adiknya disuruh membaca huruf hijaiyah langsung salah. Alhasil, sang kakak membetulkan bacaan adiknya dan memberikan penjelasan. Kalau ada titiknya sama ada ini ya, tanda fathah, itu bacanya ba. Kalau berdiri pasti ada ininya, tanda fathah, bacanya a, ucap kakak. Sang kakak mendengar adiknya mengaji salah langsung dibikin greget nih Tribuners. Sang kakak langsung membetulkan huruf hijaiyah di depan wajah adiknya. Kakak itu bahkan sampai melotot ke wajah adiknya. Kakak kembali meminta adiknya untuk mengulangi bacaan mengajinya. Namun sang adik tetap saja salah membaca huruf hijaiyah nih Tribuners. Saking kesalnya, kakak langsung menutup buku Iqra dan meninggalkan sang adik. Baru beberapa jam diunggah video sudah mendapatkan 940 ribu kali tayangan di Reels dan 46,8 ribu suka. Kolom komentar video viral tersebut menuai berbagai tanggapan dari warganet dan Tribuners. Tak sedikit warganet yang terhibur dengan aksi lucu kakak mengajari adiknya sampai kesal sendiri. Wah, Tribuners, bagaimana menurut tanggapan kamu? Mampir di kolom komentar ya. Ayo kam. Baca.